Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'a fi ulumi fi daraini amin. Wala yambaghi ayyusabiqal ma'mumu al-imama bal la yahwi liruku'i ma'alam yastakhirul imamu fi ruku'i. Wala yambaghi, tidak seyogianya, tidak sepantasnya, ayas ay yusabiqal ma'mumu, bahwa seorang makmum mendahului al-imama, akan imam. Jangan sampai makmum duluin imam. Kenapa? Cu'ilal imamu liyuktamma bihi, dijadikan imam untuk diikutin. Berarti yang diikutin duluan atau belakangan? Duluan. Ya, yang ngikutin belakangan. Ya. Dan imam itu adalah al-imamu dumana'u. Iya. Al-imamu dumana'u, al-a'immatu dumana'u, al-a'immatu dumana'u. Imam itu menanggung. Ya, makanya dia punya hak duluan. Punya hak duluan, dia menanggung. Jadi imam enggak sembarang. Tanggung jawab. Tanggung. Jadi kita enggak usah marah kalau ada orang jadi imam, ya. Enggak usah marah, enggak usah berantem. Ya. Kecuali kita lihat di sana enggak ada orang yang bisa, ya kita dah maju. Bal la yahwi, bahkan tidak boleh dia turun liruku'i, untuk ruku, ma lam yastaqir al-imamu, semasa imam belum tetap. Jadi imam tetap dulu ruku, ya. Baru makmum. Kita umpama imam udah ruku, Allahu Akbar. Baru kita Allahu Akbar. Sampai dia tetap ruku, baru kita turun ruku. Ya. Jangan imam belum ruku, Allah baru kita juga turun juga, jangan. Ya. Ikutin imam belakangan, kita kasih duluan imam. Wa hakadha fi jami'il arkani, dan seperti ini pada sekalian rukun-rukun, begitu semuanya rukun-rukun semua begitu, sampai dia tetap, baru kita sebagai makmum ikut di belakang. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga begitu. Kalau kita sudah angkat dia sebagai pemimpin, kita belakangan, dia duluan. Jangan orang kita angkat jadi pemimpin, kita mau maju juga ke depan. Jangan, belakangan, biar dia jadi pemimpin. Dia duluan, kita belakangan. Gitu. Waqila, dan dikatakan innan nasa yakhrujuna minas salati ala salasati aqsamin, sesungguhnya manusia itu keluar dari salat, ya. Dia keluar dari salatnya atas tiga bagian. Artinya setelah salat apa yang dia dapat keluar dari salat. Ta'ifatun bi khamsin wa 20 salatan. Satu kelompok
ya, dengan mendapati 25 sholat, dia dapat 25 pahala. Siapa mereka? Wahum alladzina yukabbiruna wa yarkauna ba'da ruku'il imami. Dia adalah orang-orang yang takbir dan rukuk setelah rukuk imam. Jadi imam duluan baru dia. Itu orang yang sembahyang kayak begitu, selesai sholat dia dapat pahala 25. Ya. Jadi kasih imam duluan, kita belakangan. Itu kita berikan dia duluan, kita belakangan, karena kita sebagai makmum kita dapat pahala 25. Wa ta'ifatun bi salatin wahidatin, dan satu kelompok lagi dengan mendapati satu salat, ya, satu pahala. Siapa mereka? Wa umul ladzina yusawunahu, mereka adalah orang-orang yang nyamakan imam. Imamnya ruku, dia ruku, ruku bareng, Allahu Akbar. Imam bangun, dia bangun juga, Allahu Akbar. Pahalanya satu. Dikurangin. Jadi 25 kurangin 24. Kita harus tahu tata cara berjamaah. Masya Allah. Jadi jangan sampai kita bareng tuh memang. Iya. Ini takut kalau sembahyang ini, sembahyang tarawih itu cepat ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mau nyimbangin jadi sama. Takut telat. Mau kita sholat tarawih itu jangan kemangatan cepat, jangan kemangatan lambat. Sedang-sedang saja. Tawasut aja. Sedang-sedang aja. Iya. Kebangatan lambat, ya, kasihan pemuda gitu, pemuda mau cepet ya, kecepetan, kasihan nenek-nenek, sedang-sedang aja. Saya pernah sembahyang tarawih dulu masih belum punya tempat, udah punya tempat masih ada kemana-mana dah, diminta orang enggak, stop, angkat tangan. Dulu sebelum punya tempat terbang-terbanganmu sini. Itu beda-beda tempat sini. Pas udah punya tempat diundang enggak cukup, sudah. Saya mau yang lain aja lah. Saya mau di sini aja. Nah, kalau saya terbang tempat kita gimana ntar kita? Di satu tempat pernah saya dipesan. Dia bilang biar cepetan dikit. Biar cepetan dikit. Rasanya enggak enak benar Ustaz. Enggak enak rasanya begitu. Kita jadinya gimana? Goyang kita. Kita enggak biasa cepat. Wah, aduh, ya gimana? Enggak biasa cepat. Dipesan untuk cepatnya. Nah, jadi kalau kita bareng sama imam, pahalanya satu. Dikurangin 24. Kan rugi banget ya. Kita sembahyang tuh, ya, satu doang dapatnya. Jangan sampai demikian. Wa ta'ifatun bila sholatin, dan satu kelompok dengan tanpa sholat, enggak dikasih pahala. Nah, siapa mereka? Wa umul ladzina yasbiquna al-imam, mereka adalah orang-orang yang duluin imam. Jadi kita kalau duluin imam enggak dapat pahala. Iya. Jangan sampai itu begitu. Menduluin imam. Enggak dapat pahalanya. Capek-capek.
wa qad ikhtalafu fi anal imama hal yantaziru fi ruku'ihi luhuqa man dakhala liyana la fadla jamaati wal alal ula annahu la ba'sa bi wal alal aula annahu la ba'sa bi la wal alal ula ya annahu la ba'sa bi ma'al ikhlasi idza lam yaz'ar tafawutun zahirun wa qad ikhtalafu dan sungguh mereka para ulama berselisih paham berbeda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat, kita boleh berbeda pendapat dan berbeda pendapat adalah suatu keniscayaan ya. Artinya sesuatu yang enggak bisa berhindar ya. Satu bapak satu ibu itu bisa berbeda pendapat, berbeda pendapat boleh pak, yang kagak boleh berantem ya. Kita sama saudara boleh beda pendapat, tapi yang kagak boleh berantem. Jangan sampai kita sama saudara berantem, berpindah pendapat ya, gak apa-apa, jangan pada berantem. Sesama ulama pun begitu, berbeda pendapat boleh, yang kagak boleh berantem. Jangan kalau berantem. Orang berbeda pendapat dengan kita berarti apa? Dia mikir juga ya, dia mikir juga, namanya mikir dia sama kita. Jangan kita mencela dia. Dan kalau kita berbeda pendapat dengan orang, kita ya sikap kita yang baik adalah mudah-mudahan kamu yang benar. Mudah-mudahan kamu yang benar. Insya Allah kalau kita bersikap seperti ini berantem enggak? Kagak. Mudah-mudahan kamu yang benar. Kan kita ada pendapat kita yang begitu. Saya enggak bisa berbeda. Saya enggak bisa merubah pendapat saya karena saya seperti ini, tapi saya hormati engkau. Saya hormati kamu. Kalau kamu benar, saya ikut. Saya berharap kamu benar. Tapi saya tidak bisa berbeda. Tapi saya tidak bisa merubah keyakinan saya. Kecuali memang ada kebenaran. Masya Allah. Ini orang kalau begini enggak berantem, enggak. Kenapa? Karena dia mencari kebenaran. Makanya kata Imam Syafi'i, "Iza so'al hadis fa'uwa madhabi." Apabila sahih hadis maka itu mazhabku. Itu ketawaduan Imam Syafi'i. Jangan dia jadiin bahwasannya Imam Syafi'i itu ya, pendapatnya salah. Orang Wahabi salah dibilang pendapatnya itu kunut itu berarti salah. Itu ketawaduannya Imam Syafi'i. Seharusnya apa? Ente tunduk melihat orang yang tawadu, orang yang ahlul hadis. Imam Syafi'i itu ahlul hadis. Ini baru bisa hadis segitu doang, itu juga banyak yang lupa. Udah berani nyalain Imam Syafi'i. Astagfirullah. Ya, Imam Syafi'i bisa bikin kitab risalah. Ya. Kitab tentang usul fikih. Syarat dengan keilmuan, syarat dengan hadis juga. Ente bisa nggak bikin begitu? Ya, yang udah banyak kitabnya, yang udah banyak contohnya, ente nggak bisa. Bagaimana yang kayak Imam Syafi'i? Ini orang yang menghina, ya, menunjukkan tanda kerendahan. Nah, kita enggak boleh seperti itu ya. Kalau ada orang berbeda sama kita, kita hormat. Sama-sama pemikir ini.
Berbeda boleh, berantem jangan. Wa qad ikhtalafu, dan sungguh mereka para ulama berbeda pendapat fi annal imama, pada bahwasanya imam hal yantaziru, apakah si imam menantikan, menunggu fi ruku'i, di waktu ruku'nya luhuqa man dakhala, akan berhubung orang yang masuk liyanala, supaya dia memperoleh fadlal jamaati, keutamaan jamaah. Dia nunggu atau enggak nunggu? Wala alal aula, ya, mudah-mudahan yang pertama nunggu berarti. Mudah-mudahan yang pertama itu lebih utama. Jadi tungguin di waktu rukuknya. Jadi kalau kita ngelihat Pak ada orang lagi wudu, ya. Lagi wudu, udah rapi, lagi jalan, kita lagi rukuk, tungguin. Bacanya ya, panjangin tuh sampai 11. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, sampai 11 kan lama tuh. Dia sampai dia takbir, baru kita bangun sami Allahu liman hamida. Kita namanya menolong saudara kita biar dapat berjamaah. Begitu. Ini kadang yang ditolongin jalannya pelan bener. Kebangetan banget dah. Ini yang enggak paham ditolongin ya. Cepet-cepet lagi mau cepet-cepet ditungguin cepet-cepet jalannya. Gitu ya. Selalu aja. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ditungguin orang, ya, frekuensinya besarin dikit, cepetin. Ya, orang gregetan, Pak. Kita ditungguin, kitanya lambat, gregetan orang. Kamu ditungguin orang, lambat betul, biar cepat. Tapi hati-hati kepleset ya. Wala alal aula, akan tapi mudah-mudahan yang utama annahu, yaitu ya, wala alal ya, wala alal ula gitu ya. Mudah-mudahan yang pertama ya, wala alal ula, mudah-mudahan yang pertama, berarti tungguin annahu la ba'sa, bahwasanya itu enggak apa-apa dengannya mal ikhlasi. Ya. Ya, yang pertama bahwasanya enggak apa-apa dengannya. Ya kan, berarti ada pendapat, ada dua pendapat. Ya, bahwasanya imam apakah dia menunggu pada rukuknya berhubung orang yang masuk supaya dia dapat keutamaan jamaah. Nah, mudah-mudahan pendapat yang pertama, berarti yang nunggu, bahwasanya enggak apa-apa dengannya serta ikhlas. Si imamnya ikhlas. Jangan nungguin juga, gergetan juga gitu ya. Ngerutu juga, jangan. Ikhlas mungkin. Idza lam yazhar tafahutun zahirun, apabila tidak tampak ya. Ya. Tafahut berlebih kurang yang jelas. Jadi jangan juga kelamaan. Lama banget jangan. Itu aja seukuran tadi baca ya 11 kali ya. Kelamaan ya jangan, ngelelet-lelet tinggal aja udah. Ya, ditungguin bukan cepet-cepet. Malah santai aja pakai baju. Ya. Jangan. Jadi ya.
Kalau kita ditungguin, kita rada cepetan. Wa yaqulu fi kunuti salati subhi, dan dia berkata pada kunut salat subuh, Allahumma hdina. Kita berdoa. Ini jangan sampai Pak, kita lagi salat subuh kunutnya main-main atau menyepelekan atau bermalas-malas. Doa apa? Allahumma hdina. Ya, kau sendiri Allahumma hdini ya. Biman ada itu wa'afini biman wa'afini. Ini kan Masya Allah, ini bagus sekali. Doa ini bagus sekali. Makanya Imam Syafi'i mensunatkan. Kenapa? Karena doanya cakep, mudah-mudahan diijabah, yakin di dalam sholat. Cakep banget doanya. Minta dikasih petunjuk oleh Allah. Wal qawmu yu'aminuna, dan kau mengaminkan ila qawli sampai berkata, innaka taqdi wa la yuqdu alaik. Sesungguhnya engkau yang menentukan, mengkodokkan, dan tidaklah engkau dikodokkan, engkau ditentukan. Ya. Fa idzan ta'a ila'i, maka apabila dia sudah selesai kepadanya, fal qawmu yuwafikunahu, maka kaum mensepakati akan dia, akan imam siran dengan sir pelan fil kirati dalam bacaannya, au yakuluna, atau mereka berkata ashadu, aku bersaksi. Wallahu a'lam bishawab. Faslun fi fadli jumu'ati wa adabiha wa sunanihha wa qara'iniha.